Ini perjanjian Aqabah kedua. Mari bersama kita mengamatinya. Pertama, Rasul dijadikan pemimpin. Kedua, Nabi dipertahankan. Ketiga, berjanji memperjuangkan Islam. Keempat, sanggup bantu bekerja sama kepada Rasul dan juga umat Islam di dalam susah dan kesulitan. Ini perjanjian Aqabah kedua. Mari bersama kita mengamatinya. Pertama, Rasul dijadikan pemimpin. Kedua, Nabi dipertahankan. Ketiga, berjanji memperjuangkan Islam. Keempat, sanggup bantu bekerja sama kepada Rasul dan juga umat Islam di dalam susah dan kesulitan.